Ke sorotan lain, Saudara, kabar duka datang dari TNI Angkatan Darat. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Herman Asoribab, mengembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin siang. Jenazah Letnan Jenderal Herman Asoribab dibawa pihak keluarga ke rumah duka RSPAD Senin sore. Almarhum meninggal dunia akibat sakit. Sejumlah keluarga dan kerabat turut menghantarkan jenazah ke tempat persemayaman, termasuk Panglima Kodam Jayakarta, Majen Dudung Abdurrahman. Almarhum dikenal sebagai sosok yang humoris dan akrab dengan teman-temannya. Beliau ini sosok yang paling akrab dengan semua teman-temannya. Ya, paling akrab, dan beliau ini sangat bersahaja. Ya. Kami semua merasa kehilangan, apalagi saya secara pribadi sering bersama-sama sama beliau, dan terakhir saya melaksanakan pendidikan Lemhanas sama-sama dengan beliau.